Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih ketemu lagi dengan chef saya ya. Kali ini chef saya akan membuat yang ringan-ringan saja karena ini musim hujan ya. Kita buat yang hangat-hangat saja. Kali ini chef saya akan membuat piscok, pisang coklat. Ingat ya, pisang coklat bukan pisang kocok ya, lain ya. Nanti pisang kocok nanti menu berikutnya ya. Hari ini ya akan membuat pisang coklat. Mari kita saksikan. Ibu dan bapak semuanya ya, untuk bahan-bahannya untuk pembuatan pisang coklat atau piscok ya. Ini saya menggunakan ini kulit lumpia ya, ini ya kulit lumpia. Kemudian buah pisang ini ya, saya menggunakan pisang kepok ini ya. Pisang kepok bukan pisang kapok ya, ini pisang kepok ya. Kemudian ini bukan emas batangan ini ya, ini keju batangan yang saya parut ya. Kemudian sama ini apa ini, DCC apa-apa ini, pokoknya coklat ya, ini coklat batangan yang saya parut juga ya. Mari kita mulai saja untuk memasak pisoknya. Ihui. Pertama ya ibu ya, saya akan buat pisoknya ini ya, ini apa ini, lembaran lumpia ini ya, kulit lumpia ini. Lihat saja. Ini pisang coklat keju ya, monggo boleh, tapi ini pisang coklat yang kemudian setelah ini sendiri aja. Ini kita gulung ya ibu ya, gulung ya, bismillahirrahmanirrahim, ini digulung pelan-pelan, gulung-gulung, diputer-puter. Nah ini jadi seperti ini ya. Sekali lagi ini pisangnya saya masukkan ya. Jika nggak suka coklat ya ini keju saja, nah apa ini tuh berbagai macam variasi ya. Kita buat keju saja, ini gulung-gulung lagi, diputer-puter, puter-puter-puter ya, ini sampai rapet ya. Ya ini satu lagi yang coklat top, yang coklat saja ya, satu lagi yang coklat saja ya. Puter-puter. Ya ini setelah rapat ya ibu ya, ini kita masukkan ini sambil nunggu apinya panas ya. Ini sudah kita cepekkan ya, ini sambil menunggu panas ya, gulung ya ibu ya. Mari kita goreng pisoknya. Ihui. Kemudian ini saya lepukkan ya ibu ya pisoknya ini ya. Hati-hati kalau nggak kena tangan ini ya, maaf ini. Goreng ya sambilan ini berubah warna ya, menjadi agak kecoklatan ataupun coklat kemasan ya ibu ya, ini ya kita bolak balik ini ya. Iya. Ini ibu ya, ini warnanya sudah mulai berubah warna ya. Tidak cuma kulit saya aja ini berubah warna ya. Lebih ini pisoknya juga sudah berubah warna menjadi kecoklatan ini ya. Jangan sampai kosong ya. Ini sudah mulai agak kecoklatan ya. Kita angkat ya. Kita tiriskan ya. Kita angkat. Jangan lupa kita matikan kompornya ya. Ngirit gas. Ya. Ini kan ibu ini. Kalau bakso ya ini ya, kayak gini ya, ini untuk supaya tidak menggunakan ya. Bayai nah, gitu ya. Ini aja kayak gini. Ini kayaknya sudah kurang ya minyaknya ya, ini ya. Kita ademkan dulu ya. Kita angin-angin ke kalau ini biar cepat adem ya. Alhamdulillah, pisang coklat ala chef saya sudah jadi. Ini bisa di
dijadikan untuk hidangan pas dengan musim hujan, mau dengan teh hangat ataupun kopi hangat ataupun susu hangat, semua saja sama saja mantap pokoknya lah. Ini hasilnya alhamdulillah hangat-hangat ya. Ini dimakan pada saat hangat-hangat enak ini. Bisa jadi ini bisa lebih dari satu ini ya. Silakan selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe. Apa tadi ya? Lupa like, subscribe, komen, dan tentunya tonton terus channel saya ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.